sukses merilis lagu terbarunya, Di Arsimu. Wajah hingga video klip Lesti Kejora terpampang indah memenuhi reklame Maharashtra kota India. Dengan ribuan fans hingga jutaan penggemarnya yang tersebar di berbagai penjuru, tak hayal jika Lesti Kejora juga memiliki fans hingga di berbagai negara. Tergabung dalam Leslar Lovers, Lesti Lovers dan Belovers. Bukan hanya di Indonesia, ternyata di kota India, Lesti Kejora ternyata juga berhasil menyedot perhatian warga Maharashtra India. Terbukti sejak single terbaru Lesti, Di Arsimu, diluncurkan dan trending di berbagai negara, hal tersebut juga disambut antusias warga Maharashtra kota India. Diputar lewat reklame yang terpampang di tepi gedung budaya di India, tayangan video klip Lesti Kejora dengan lagunya, Di Arsimu, berhasil menyedot perhatian warga Maharashtra. Bukan hanya sebab single terbarunya yang tengah trending dunia, namun juga dengan penampilannya yang berhasil menyedot perhatian publik. Mengapa tidak, Lesti Kejora bak seorang putri dengan gaun mewah saat menyampaikan makna lagu dengan visualisasi sebuah cerita singkat, yang juga diperankan oleh sang suami Rizky Billar. Nampak terlihat wajah manis Lesti Kejora dalam video yang selalu dirias dengan gaya make up natural, namun penampilannya selalu berhasil memukau warganet. Riasannya bergaya sederhana dengan gaya make up mata yang sedikit lebih bold berwarna coklat. Marlin juga memakaikan bulu mata palsu. Lensa kontak, produk alis, maskara, serta sedikit highlighter di inner corner. Area wajah lainnya dirias dengan base make up cerah, kontur, blush pink, highlighter. Tak ketinggalan, lipstick ombre warna pink. Pose dengan senyum tipis ala Lesti membuat penampilannya semakin anggun dan dewasa. Berada di urutan 9 di tangga musik di India, lagu Lesti Kejora berjudul, Di Arsimu, kini banyak diputar di berbagai tempat keramaian. Diketahui Lesti Kejora memang selalu membuat bangga para fans setianya. Salah satu bukti adalah saat merilis single terbarunya, Di Arsimu, pencapaian bukan hanya di Indonesia, tetapi ia berhasil menyapu bersih dunia musik di berbagai penjuru dengan trending lagunya. Kemunculan pertama Lesti di hadapan publik lewat single terbarunya setelah hampir sekian lama karyanya dinantikan. Tak hanya menjawab rasa penasaran publik, namun sekaligus mengobati kerinduan para penggemar lagu Lesti. Kepiawaiannya dalam bernyanyi selain memiliki suara yang bagus dan karakter yang sangat baik. Penyanyi 23 tahun ini pun membuat fansnya bangga karena selalu memberikan nuansa baru di setiap penampilannya. Melalui tayangan reklame di Maharashtra India. Senada dengan antusias saat menonton tayangan artis India, lagu dan video klip Lesti Kejora tak kalah menyita antusias rakyat Maharashtra India. Sejak lagu Di Arsimu Lesti trending di India, sontak nama Lesti Kejora menjadi trending pula di berbagai headline dan media kabar di Maharashtra India. Bukan tanpa alasan, menurut pemburu kabar di India, hal ini merupakan momen trending terbaru. Mengingat Lesti Kejora bukan artis India, namun perform lagunya juga diminati oleh rakyat India. Menjawab keraguan publik dengan pencapaian yang luar biasa bagi Lesti Kejora, berhasil menyedot atensi rakyat India meski berasal dari negara yang jarang dijumpai bahasa dan tulisannya di India. Sabra Khan, nama panggilan salah seorang wartawan media di kota India, mengungkapkan bahwa ia sering meliput kabar selebriti di India, namun tidak sengetren kabar Lesti Kejora di Maharashtra kota India. Saya terheran, iya, Lesti Kejora, menjadi salah satu yang banyak diserbu oleh rakyat India di media yang meliput kabarnya tersebut, ujar Sabra Khan, salinan India Indonesia. Ternyata,
Nama Lesti Kejora sendiri sudah sering menjadi perbincangan masyarakat Maharashtra kota India, apalagi ia sempat menyanyikan lagu India bersama Krisdayanti beberapa waktu lalu. Setiap harinya, nama Lesti Kejora bahkan selalu menjadi headline di berbagai media sosial di India. Hal itu memang tak terlepas dari popularitas dan ketenaran sosok Lesti Kejora di dunia panggung hiburan di bidang musik. Iya, nama pelantun tembang Kejora ini menjadi trending perbincangan di kalangan warganet di India sejak menyanyikan lagu India yang pernah menjadi lagu terpopuler di India. Gara-gara hal itu pula, citra Lesti Kejora di kalangan warga Maharashtra India menjadi salah satu trending di berbagai headline dan media di India.